Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Melalui Zoom Meeting, Arema resmi perkenalkan Eduardo Almeida sebagai pelatih kepala untuk Liga 1 2021 pada hari Kamis 20 Mei 2021 siang. Pelatih asal Portugal itu sudah siap untuk bekerja dengan sepenuh hati. Eduardo tiba di Malang pada Selasa 18 Mei 2021 melalui Bandara Abdulrahman Saleh. Kedatangannya terbilang tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh manajemen Arema. Pelatih berusia 43 tahun itu sejatinya sudah tiba di Jakarta sejak Rabu 12 Mei 2021 lalu. Namun, sebelum ke Malang, Eduardo sudah menjalani karantina mandiri di Jakarta selama 5 hingga 6 hari. Eduardo Almeida dijadwalkan akan memimpin sesi latihan perdana Arema usai libur Lebaran. Sesi latihan itu akan digelar hari ini, Kamis 20 Mei 2021 sore hari nanti. Banyak hal yang akan dianalisanya, termasuk beberapa video pertandingan Arema di Piala Menpora 2021 lalu. Kini fokus perhatiannya adalah menyiapkan skuad Singoedan untuk mengarungi Liga 1 2021 yang akan digelar 3 Juli mendatang. Demikian berita update seputar Arema dan sepak bola. Terus saksikan berita update lainnya hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.